Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan maju kembali menjadi Gubernur Jawa Barat pada Pilkada 2024 mendatang merupakan pilihan yang paling realistis. Sementara mengenai pasangan, tentunya itu akan sangat tergantung mitra koalisi nantinya. Terima kasih sudah datang. Ditemui usai membuka rapat koordinasi tim penggerak PKK Jabar di Bandung Selasa siang, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa kembali memimpin Jawa Barat untuk kedua kalinya merupakan pilihan yang paling realistis dibanding menjadi Gubernur DKI Jakarta atau bahkan Capres-Cawapres. Meski hasil survei selama ini menunjukkan tingkat popularitas dan elektabilitas yang cukup tinggi. Namun demikian, sebagai petugas partai tentunya ia akan mengikuti apapun yang diperintahkan oleh partai dan harus siap untuk ditempatkan di mana saja. Saya sudah bilang dari dulu, saya masuk Golkar, menghargai keputusan partai Golkar, dimana ada urusan Pilpres adalah mendukung Pak Erlangga Ketum sebagai Capres. Jadi poinnya, saya fokus bekerja membereskan periode 1 dan kalau ditanya pilihan-pilihan politik yang paling realistis dan paling besar peluangnya, tentulah di hak saya untuk mengikuti tahap 2 periode kedua gubernur. Emil menambahkan, meski ke depan pilihannya tetap di Jawa Barat, mengenai pasangan atau wakilnya tentu saja belum tentu sama dengan saat ini, yakni berpasangan dengan UU Ruzanul Ulum. Karena wakil gubernur itu tergantung kesepakatan koalisi dan nanti partai yang akan menentukan. Ruli Rohimat, Bandung.